harapan ini untuk seluruh perempuan Indonesia. Perempuan bijak mampu mengendalikan diri dan berpikir positif. Perempuan tangguh mampu bertahan untuk melalui rintangan kehidupan. Perempuan hebat harus percaya diri dan mengetahui tujuan hidupnya. Beragam keberhasilan dibuktikan oleh setiap perempuan dalam kehidupan. Mereka berhasil menjalankan peran sebagai istri dan seorang ibu. Mereka berhasil dalam menjalankan suatu organisasi. Mereka berhasil menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi seorang pemimpin. Mereka adalah Kartini masa kini, penerus perjuangan pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. Kartini sudah tiada, tapi semangatnya tidak boleh padam begitu saja. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia.